Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur kerana sudi menjemput saya. Sebelum tu boleh saya tahu tak berapa orang yang bukan medical student kat sini? Ustaz memanglah. Okay. So semua adalah pelajar perubatan. So pelajar perubatan lah. Oh okay. Penat je saya buat slide dalam BM. Okay. Okay. So topik untuk dibincangkan pada hari ini ialah tentang vaksinasi dari perspektif Islam. Okay. Sebelum tu izinkan saya menjelaskan tentang apakah itu, tentang definisi vaksin. Ya. Apakah itu vaksin? Vaksin adalah satu bahan yang bertujuan untuk menghasilkan kekebalan imuniti terhadap sesuatu penyakit dengan cara merangsang penghasilan antibodi dan sel imuniti. Basically, kebanyakan vaksin adalah digunakan untuk mencegah penyakit berjangkit. Tetapi ada juga vaksin secara tidak langsungnya dapat juga mencegah kanser. Contohnya, vaksin hepatitis B yang dapat mencegah liver karsinoma dan juga vaksin HPV yang mencegah kanser serviks ataupun kanser pangkal rahim. Okey, sedikit pengenalan tentang jenis-jenis vaksin. Ada tiga jenis vaksin, ya, live vaksin, kill vaksin dan juga subunit. Okey, so kartun tu menunjukkan bagaimana rupanya vaksin vaksin hidup, ya, live vaksin. Di mana vaksin itu masih hidup cuma dilemahkan oleh beberapa proses tertentu di makmal. Kemudian contoh yang kedua ialah kill vaksin atau vaksin yang dinyah aktif, di mana vaksin itu dimatikan sama ada dengan cara, dengan bahan kimia, haba ataupun radiasi. Dan yang ketiga ialah vaksin subunit, yang contohnya vaksin conjugate acellular atau DNA. So ini vaksin ini cuma mengambil sebahagian daripada kuman tersebut untuk dijadikan vaksin. Okey, bagaimanakah vaksin bertindak? Kita perlu faham bahawa vaksin ini adalah sesuatu yang imunogenik tetapi bukan patogenik. Maksudnya vaksin ini boleh merangsang sistem imuniti kita tetapi tidak menyebabkan penyakit kerana sifatnya yang lemah ataupun telah dimatikan. Okey. Apabila vaksin dimasukkan ke dalam badan kita sama ada melalui suntikan ataupun melalui mulut atau hidung, ya, kebanyakan vaksin adalah melalui suntikan. Yang melalui mulut, contohnya oral polio ataupun melalui hidung, nasal spray, influenza vaksin. So selepas vaksin dimasukkan, badan kita akan, sel imuniti dalam badan akan bertindak dan menghasilkan antibody dan juga sel-sel memory, memory cells, ya. Ini adalah selepas badan kita terdedah dengan vaksin. Kemudian memory cell itu akan berada di dalam badan kita apabila ada pendedahan kali kedua daripada kuman yang sama, maka memory cell-cell memory ini akan bertindak dengan pantas untuk menghasilkan antibody. Okey, kenapa vaksin diperlukan? Okey, most of vaccines, maybe 90% of vaccine adalah diberikan kepada kanak-kanak terutamanya semasa tahun pertama kelahiran mereka. Kenapa? Kerana mereka amat mudah dijangkiti penyakit dan sistem imun mereka adalah lebih lemah. Vaksin, jadi dengan memberi vaksin membantu menguatkan sistem imun dan melindungi mereka daripada komplikasi yang boleh mengancam nyawa. Vaksin juga boleh diberikan kepada orang dewasa, terutamanya dalam kumpulan yang berisiko tinggi seperti anda semua, healthcare workers, ya, pengamal perubatan. Vaksin hepatitis B diberikan untuk pelancong. Contohnya, jika anda ingin ke negara India, so dinasihatkan untuk mendapatkan vaksin hepatitis A. Untuk pengendali makanan, kita wajibkan vaksin typhoid pada mereka. Okey, okay, tadi saya cakap bahawa vaksin tu dapat membantu menguatkan imun sistem kanak-kanak. So bagaimanakah vaksin bertindak? Kalau kita lihat di sini, vaksinasi merangsang respon primary. Apakah maksudnya? Okey, ini ada graf ini menunjukkan kepekatan antibody dalam badan, ya. Ini adalah graf selepas vaksinasi. Selepas vaksinasi,
akan terjadinya primary response. So apa yang berlaku ialah selepas vaksinasi, badan kita memerlukan berhari-hari atau mungkin seminggu sebelum antibody dihasilkan. Dan antibody yang dihasilkan adalah dalam jumlah yang sedikit. Sebab this is first encounter, ya, pendedahan yang pertama. Tetapi jika ditakdirkan individu tersebut mendapat pendedahan kedua kepada kuman yang sama, apa yang berlaku ialah memory cell yang telah ada dalam badan kita itu akan dengan cepatnya bertindak menghasilkan lebih banyak antibody, lebih cepat, lebih banyak dan lebih efisien. So di sinilah dapat kita lihat bagaimana vaksinasi boleh membantu kanak-kanak tersebut, ya. Kalau katakan kanak-kanak tu tidak mendapat vaksinasi bila dia diserang penyakit satu bakteria, so pendedahan pertama itu dikira sebagai first antigen, so hanya menghasilkan respon primary, dan respon ini mungkin tidak cukup untuk melawan kuman tersebut, ya. Jadi bila kita sudah memberi vaksin, maka bila dia terdedah, respons primary akan respons secondary yang akan terhasil, dan ianya lebih baik, jauh lebih baik daripada respon primary. Okey. Okey, immunity kelompok, dalam bahasa Inggerisnya herd immunity, ya. Okey, vaksinasi atau imunisasi bukan sahaja melindungi individu tersebut tetapi juga boleh membantu untuk memberi perlindungan kepada komuniti. Bagaimana caranya? Okay, kalau kita lihat kat sini, nampak ke tak? Kalau biru ni individu yang tidak mendapat vaksinasi tetapi sihat, merah tidak mendapat vaksinasi dan sakit, berjangkiti penyakit, berjangkit, kuning yang mendapat imunisasi. Okey. Kalau kita tengok komuniti ni tak ada pun tak ada seorang pun yang mendapat vaksinasi. So bila ada satu dua orang yang dijangkiti dan wabak tu dengan cepatnya merebak. Okey, tidak dapat dikontrol, ya. Tapi kalau yang kedua ni ada yang dapat vaksinasi tapi tak ramai. Herd immunity belum dicapai, ya. Jadi dia cuma diri mereka saja yang terlindung tetapi tidak orang di sekeliling. Kotak yang ketiga ni, di sini lebih dari 90% mendapat vaksinasi. So di sini herd immunity telah dicapai, maka walaupun ada jangkitan tetapi wabak ni tidak merebak dan malah boleh juga melindungi individu yang tidak diberi vaksin. Okay, this is what we call immunity kelompok atau herd immunity. Okay, jadual ini menunjukkan jadual imunisasi yang diberikan secara percuma oleh kerajaan Malaysia. This is the latest jadual yang paling terbaru. Okay, vaksin-vaksin lain yang terdapat di Malaysia, ya, terutama sekali ada banyaklah, tapi yang paling common ialah untuk haji dan umrah, di mana kerajaan Arab Saudi mewajibkan vaksin meningococcal. Dan manakala influenza pneumococcal adalah tidak diwajibkan tapi digalakkan, ya. Untuk kanak-kanak, vaksin lain yang tidak termasuk dalam jadual imunisasi tadi adalah rotavirus, pneumococcal, chickenpox dan influenza. Ada juga vaksinasi lain untuk travelers, ya, pelancong seperti yellow fever dan hepatitis A. Yellow fever ni untuk individu, untuk orang yang nak pergi ke Central Africa. Okey, apakah faedah program imunisasi? I think semua orang tahu bahawa banyak kajian telah dilakukan menunjukkan bahawa program imunisasi telah berjaya mengurangkan kadar penyakit berjangkit, ya. Nowadays kita jarang dengar penyakit batuk kokol, ya. Batuk kokol tu whooping cough, pertussis, polio disebabkan oleh vaksin yang telah diberikan, ya. Ia juga dapat menyelamatkan nyawa. And it is also worth to mention about penyakit smallpox ataupun penyakit cacar, ya. Penyakit cacar ni pada tahun 1950-an adalah sangat common pada masa tersebut, tapi selepas vaksin diperkenalkan, maka penyakit ini telah totally eradicated, ya, telah dihapuskan, maka tidak ada lagi penyakit cacar di dunia ini. Dan sebelum ini, ya, kalau ada lecturer-lecturer yang seangkatan dengan saya yang lahir pada tahun 1970-an, kita dulu ada dapat vaksin cacar. Tapi sekarang I think you all tak dapat dah. Tak tahu dapat ke tak? Kalau kita ada dua parut, satu BCG, satu cacar, for smallpox. You all mungkin ada satu je BCG, kan?
Sebab because smallpox ni tidak ada lagi, jadi program vaksinasi untuk penyakit smallpox juga telah dihentikan, ya. Okey, adakah vaksin itu selamat? Ramai yang takut bagi vaksin sebab katanya banyak side effect, ya. Sebenarnya kesan sampingan adalah sangat ringan. Commonly patient individu selalu komplain bengkak atau merah-merah di tempat injection, demam atau muntah cirit-birit yang sangat minim, sangat mild. Kesan sampingan serius adalah sangat jarang berlaku. Dan ada juga mungkin ada yang pernah dengar tentang vaksin MMR dan autism. Ya. Walau bagaimanapun dakwaan mengenai relation between autisma dengan MMR ni telah dibuktikan tidak berasas. Okey, di sini saya tunjukkan satu contoh, ya, bagaimana sebenarnya complication yang disebabkan oleh penyakit itu sendiri adalah lebih tinggi risikonya berbanding dengan complication yang disebabkan oleh vaksin. Okey, macam saya cakap tadi, usually people underestimate the disease but overestimate the side effect. Why they underestimate the disease? Because dia tak pernah tengok ada disease tu. Sebab disease tu very rare, so tak pernah tengok disease tu. So dia tak tahu betapa teruknya ataupun severenya penyakit itu. So dia underestimate the disease and dia sibuk tentang the side effect. Yeah. So saya suka dengan gambar ni. Dia cakap, if you are not sure which vaccines are really necessary, consider which of these dangerous diseases you want for your child. Okay, so soalan saya ialah to vaccinate or not to vaccinate? Boleh vaksin ke tak? Cepat je percaya, ya? Okay. Alright, so apakah pandangan Islam tentang vaksinasi, ya? Okay, kebanyakan ulama memang membenarkan vaccination, ya. Rasulullah SAW bersabda, Allah telah menurunkan penyakit dan ubatnya, cari dan ambillah ubat dan jangan menggunakan barang yang haram sebagai ubat. Ada satu fatwa tentang vaksinasi dari bekas mufti Arab Saudi, Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz, menyatakan bahawa tiada salah memberi rawatan pencegahan. So, vaksin tu juga dikira sebagai ubat, ya, ubat untuk mencegah. Jika dibimbangi suatu penyakit akan berlaku akibat berlakunya wabak yang boleh menyebabkan suatu penyakit, dan tidak salah memberikan ubat untuk mengelakkan suatu penyakit. Kerana Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa makan 7 biji kurma di antara 2 tanah tak berpasir di Madinah pada waktu pagi, maka racun tidak membahayakannya hingga ke petang. Ya, jadi, mengambil rawatan untuk pencegahan suatu penyakit adalah tidak salah. Jadi, daripada apa yang telah saya bentangkan, rasa semua orang dah yakin, ya, bahawa sebenarnya vaksin itu perlu dan vaksin itu dibenarkan dalam Islam. Tapi persoalan yang lebih kontroversi ialah sekarang sama ada ianya halal atau haram. Ya, perbuatan vaksinasi itu sendiri yang boleh. Tapi adakah kandungan di dalam vaksin itu kita yakin dengan kehalalannya? Okey, kandungan ini saya listkan, senaraikan beberapa kandungan yang dicurigai status halal atau haramnya, ya. Contohnya enzim pankreas babi atau trypsin, asid casamino, gelatin, plasma dan banyak lagi lah tisu janin ni dalam vaksin rubella. So saya nak cerita sikit pasal trypsin, ya. Kenapa trypsin sangat selalu digunakan untuk pembuatan vaksin dan juga ubat-ubatan? Kenapa? Kerana pernah dengar tentang mad cow disease? Pernah, ya, mad cow disease, lembu gila atau bovine spongiform encephalopathy. Okey, penyakit itu adalah daripada lembu dan selalunya menjangkiti manusia apabila manusia makan daging yang tercemar, tercemar dengan otak ataupun saraf tunjang dari lembu. Dan ada juga studi yang mengatakan bahawa penyakit ini boleh merebak melalui organ transplant, terutamanya brain transplant, corneal transplant, brain biopsy. Dan juga mereka juga menganggap bahawa penggunaan enzim lembu itu sendiri juga boleh menyebarkan penyakit tersebut. Jadi sebab itulah mereka sangat takut untuk menggunakan enzim dari babi, dari sumber lembu. Dan
Begitu juga dengan gelatin. Gelatin ni berasal dari, boleh diambil dari lembu, kerbau atau babi. Selalunya diambil dari sendi, tulang atau kulit ya. Tapi kenapa babi, dari sumber babi yang selalu digunakan? Kerana pertamanya, gelatin dari sumber babi dipercayai lebih bagus, lebih stabil. Dan yang keduanya, kerana di barat ianya lebih murah dan kulit babi sebenarnya tidak terlalu digunakan dalam bidang komersial. Kalau yang lembu tu selalu buat handbag, kasut ya. So lebih digunakan untuk tujuan-tujuan lain. Sebab itulah gelatin dari sumber babi banyak digunakan. Okey, berkenaan dengan tripsin, ada fatwa dari majlis fatwa Eropah ya, mengatakan bahawa Allah melarang makan daging babi ya. Pork ni daging babi, tapi trypsin dia kata has nothing to do with pork. Tak ada kaitan langsung dengan daging. It's an enzyme ya, bukan daging babi. And kalau nak kata trypsin tu haram juga, sebenarnya dia kata yang trypsin yang digunakan itu sangat sedikit. Dan selepas ini digunakan, dia melalui banyak proses washing, filtering semua tu, menyebabkan end resultnya hanya sikit saja, even no traces at all. Akhir produk yang terakhir tu. Okay, jadi mereka mengharuskan penggunaan trypsin. Begitu juga dengan gelatin. Seminar Islamic Organization pada tahun 1995 juga membenarkan penggunaan gelatin kerana mereka mengatakan bahawa substans yang digunakan tu telah bertukar sifat, bertukar bentuk. Eh? Okay, saya ada 5 minit lagi. Okay. So, cakap pasal konsep darurat. Okey, darurat adalah satu keadaan di mana seseorang itu berhadapan dengan situasi yang melibatkan keselamatan hidup atau harta bendanya. So, saya summarizekan kat sini bahawa pendapat-pendapat ini menyatakan bahawa bila dalam keadaan darurat, kita sesuatu yang dilarang boleh digunakan ya. Okey, Majlis Fatwa Kebangsaan juga menetapkan syarat-syarat yang tertentu untuk mengatakan bahawa sesuatu penyakit itu darurat bagi membolehkan penggunaan vaksin ya. So darurat tu mesti benar-benar berlaku. Tidak ada benda halal yang lain yang dapat digunakan sebagai alternatif dan pengambilannya hanya sekadar keperluan sahaja dan mestilah disyorkan oleh orang yang doktor yang adil yang diyakini amalan pegangan agamanya dan pengetahuan dalam bidang tersebut. Okey, saya bagi contoh ya. Contoh penyakit meningococcal meningitis disebabkan oleh bakteria endemik di benua Afrika ya. And then kalau kita lihat kat sini di Saudi Arabia pun banyak juga tapi tidak sebanyak di bahagian ini yang kita panggil meningitis belt. Okey, kadar kematian tinggi merebak melalui respiratory droplet, selalunya senang merebak di kawasan yang overcrowded, contohnya semasa musim haji ataupun kalau pergi umrah ya. Jadi disebabkan itulah kerajaan Arab Saudi mewajibkan pengambilan vaksin meningococcal. So kita lihat apa yang kita ada untuk meningococcal vaksin. Ni tiga jenis ni ada di Malaysia, didaftarkan di Malaysia. Tapi kalau kita lihat jenis monumen ni initially ya, dia ada lembu, guna khinzir dan juga guna bulu itik ya. Tapi untuk Mensvac dengan Menvio ni menggunakan laktosa lembu. So apakah keputusan dari Majlis Fatwa? Pada tahun 2002, dikatakan bahawa penggunaan Mensvac adalah harus ya. Walaupun dia sumber lembu tapi kita tak tahu dia sembelih ke tidak kan. So dikatakan harus ya. Dan monumen sebab menggunakan ada khinzir, ada tadi, dikatakan haram. Dan untuk Menvio pun harus juga. Tapi tengok apa yang berlaku pada 5 Februari 2014 ya. Monumen tadi dah banyak kerugian ya sebab dah diharamkan di Malaysia, tak ada orang guna dah. So apa dia buat? Dia meneliti balik dia punya proses dan buat proses baru, langsung tidak menggunakan, bebas daripada penggunaan sumber haiwan. Ya. Jadi sekarang ni pun monumen pun boleh digunakan, diharuskan. Okey, contoh yang kedua rotavirus. Virus ini menyebabkan cirit-birit ya, berlaku di kalangan dewasa dan kanak-kanak tetapi lebih bahaya di kalangan kanak-kanak kerana dehydration ya, boleh menyebabkan kematian. Tapi kalau kita lihat, mungkin tak nampak sangat ya, tapi kalau kita lihat taburan di sini, kalau tengok kat Malaysia, Malaysia ni warna kelabu kan. Kelabu ni maknanya less than 10 per 100,000 death due to rotavirus. Sikit je kan? Berbanding dengan kat sini benua Afrika, Thailand, sikit je. So
Ini virus yang available. Kedua-duanya mempunyai DNA babi. Ya. So, do you think this is darurat? Yes, no? So, ini apa muzakarah Jawatankuasa Fatwa menyatakan bahawa penggunaan vaksin tidak dibenarkan. Kenapa? Kerana status kini dianggap tidak darurat, tidak ada sokongan kuat yang mengatakan rakyat negara ini memerlukan vaksin ini. Faham tak apa maksud darurat tu ya? Okay, and then sikit lagi slide ni berkenaan dengan okay, untuk pengetahuan semua vaksin yang telah dimasukkan dalam jadual imunisasi tu untuk kanak-kanak tu semuanya telah difatwakan oleh JAKIM ya, yang mengatakan bahawa tiada substan yang haram ya. So jika kalau nak tengok boleh tengok dekat e-fatwa ya. So semua fatwa tentang vaksin-vaksin yang diberikan secara percuma tu semua ada fatwa lah semuanya menyatakan ianya harus ya. Walaupun ini tidak 100% halal tapi itu adalah yang terbaik yang boleh diberikan ya. Okay, so my last slide. So kesimpulannya vaksinasi adalah dibenarkan oleh Islam untuk mencegahkan penyakit atau kanser. Tapi kita sebagai orang Islam kita ada tanggungjawab yang lebih besar ya. Kita haruslah menyumbang kepada penghasilan vaksin yang 100% halal. Bagaimana tu? Mungkin dengan penyelidikan ataupun mungkin dengan khidmat nasihat yang kita boleh berikan ataupun mungkin kan lagi macam tadi kita bagi pressure dekat monumen tadi. So bila diharamkan bukan tak boleh buat, mereka boleh buat ya. Mereka boleh cari enzim sintetik, mereka boleh buat untuk pastikan vaksin itu 100% halal. Ambil tahu kandungan vaksin ya, especially kalau pergi ke klinik swasta lah mungkin sebab kalau yang dekat klinik kerajaan biasanya dah di-endorse oleh Kementerian Kesihatan, biasanya tidak ada masalah ya. Tapi kalau yang dari klinik swasta mungkin kena ambil tahu lah ya, kena ambil tahu kandungan vaksin dan kalau ada alternatif tolong dapatkan alternatif ya. Dan sebagai future doctor saya rasa you all memang kena tahu benda ni ya, kena tahu dan luangkan masa untuk menerangkan tentang kepentingan vaksin kepada pesakit anda. Itu saja dari saya. Terima kasih. Soalan pertama ya. Salam doktor, pada pendapat doktor, perlukah setiap bayi yang lahir disuntik dengan vaksin pneumococcal? Adakah berbahaya dan berisiko dan kenapa ia tidak diwajibkan oleh kerajaan sekiranya ia sangat penting? Okey, jawapan saya untuk pneumococcal ni memang mungkin boleh dikategorikan sebagai darurat juga, sangat berbahaya. Okey, boleh menyebabkan kematian. Tapi kenapa tidak diwajibkan oleh kerajaan? Kerana buat masa ni financial eh? Because kena ada 3 dos dan satu dos tu mungkin dalam 2 atau 300 satu dos ya. Eh? Jadi mengambil masa lah untuk memperkenalkan vaksin baru ni. Tapi untuk yang ada duit memang sangat-sangat digalakkan mendapatkan vaksin ini. Soalan kedua, apa pendapat doktor kalau ada yang tak ambil vaksin sebab dikatakan mereka kurang terdedah kepada risiko mendapat penyakit tersebut sedangkan kerajaan menggalakkan suntikan vaksin tersebut? Apakah pendapat doktor kalau ada yang tak ambil vaksin? So, you tahu jawapannya? Kalau tak ambil vaksin? Mungkin mereka kata, sometimes ada yang cakap macam polio semua tu tak darurat dah sekarang, mereka kata sebab tak ada dah kat Malaysia kan? Tapi untuk pengetahuan sekarang ni, kes polio sangat banyak di negara Nigeria, Pakistan, Afghanistan. Kenapa? Sebab pemimpin di sana mereka mengharamkan pengambilan vaksin. Kadang-kadang mereka kata ini adalah tipu daya Yahudi lah semualah. So tak ambil vaksin jadi menyebabkan banyak sangat kes polio. Jadi dengan dunia sekarang dengan travelling yang senang mungkin tak mustahil kalau penyakit itu boleh diimport datang ke Malaysia. So kalau tak ambil vaksin apa yang akan jadi? Wallahualam. Okay, terima kasih.